Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengetes, nah ini ya, rangkaian penguat stereo tegangan tunggal. Untuk skema, untuk cara merakitnya di video sebelumnya ya. Nah ini, nanti ini outputnya. Ini L, ini R, ini input L, ini input R, dan di sini groundnya, di sini tegangannya. Nanti tegangannya saya ngambil dari sini, ini sudah saya persiapkan. Nah, ini sebelum masuk ke sini, tegangan ini dikasih R2K2 ya. Ini R2K2 ini. Tak perlihatkan lebih dekat biar teman-teman tahu, karena kalau langsung nanti IC-nya bisa jebol ya. Nah, karena di ini tegangannya ini 35 volt. Nah ini ya, terbalik bacanya nanti gini-gini ya. Nah ini ya 2K2. Di sini plusnya ini, di sini ini plusnya. Nanti saya nyobanya pakai speaker 18 in. Duh, soldernya kok kurang panas. Ya, oke. Langsung teman-teman ya. Saya sambung. Ntar maaf, anu kameranya goyang. Ngambil timah ini ya. Ntar. Oke. Ini namanya service ya. Berantakan. Nah, ini ya, langsung saya sambung ini untuk tegangan plusnya. Ini berhubung tegangan apa, penguat tegangan tunggal, jadi plus sama ground. Ini saya groundnya ngambil dari drivernya ini. Ini ground ini ya. Ini groundnya. Langsung disolder di sini. Groundnya kaki nomor 4. Oke, terus ini inputnya dikasih potensio ya. Sebelum ini jangan langsung ke sana ya, jangan outputnya ini jangan langsung ke sini tanpa potensio, harus kasih potensio ya. Karena kalau tidak dikasih potensio saat dihidupkan, kalau tidak dikasih rangkaian protektor di outputnya sini, nanti jeduk gitu ya. Ini harus kasih potensio output. Nah, ini saya nyoba R-nya dulu. Ya R-nya dulu. Sama aja sih sebenarnya, bolak-balik. Ya, ini yang paling penting teman-teman ya. Kalau nanti suaranya dirasa over, di inputnya ini dikasih resistor ya. Kalau suaranya over, ini saya langsung HP nyobanya. Langsung HP. Ini groundnya warna merah, saya kasih kabelnya. Yang penting kita tahu ya jalurnya ya. Kabelnya warna enggak penting, yang penting tahu jalurnya. Nah, ini belum saya solder dulu ya, nanti kita dengarkan perbedaannya sebelum dikasih rangkaian ini, rangkaian penguat ini, sama sesudah kayak apa ya. Langsung dicoba. Volume tutup dulu. Ini sebenarnya lagunya itu saya pengen ganti teman-teman, tapi takut kena copyright, nanti kena pelanggaran. Coba tak, ya seperti biasa dulu ya.
Nanti yang kedua DJ. Kalau seandainya kena copyright nanti kan saya tutup ya terus terang aja ya anunya. Yang pas kena copyright itu. Oke, sudah berjalan. Saya colokkan ini nih ya. Ini ngetahnya pakai sekali lagi 18 in ya. Nah, itu jeduk karena dia tidak ada protektornya dan ini potensinya agak rusak. Jadi timbul jeduk. Oke. Saya buka sedikit-sedikit ya. Ini sebelum saya ini belum saya lewatkan di rangkaian penguat ini ya. Masih dari driver potensio langsung masuk ke sini. Nah, itu ya. Kedengaran apa enggak, teman-teman? Ini di sini kedengaran ini. Itu kecil itu Twitter. Nah, Twitternya pun hampir tidak bunyi sama sekali, tapi di 18 in bunyi ini. Coba langsung saya di inputnya penguat ya. Langsung ini ya di sini. Nah, sangat jauh perbedaannya teman-teman ya. Sekali lagi ya, ini saya tidak memutar potensio ya ini. Ini loh. Ini bunyi tapi di sini bunyi teman-teman, tapi kedengaran apa enggak teman-teman ya? Nah, bunyi ini tapi kecil. Nah, setelah saya lewatkan rangkaian penguat. Sangat jauh sekali perbedaannya. Saya tutup lagi, saya coba yang sebelahnya. Ini drivernya, karena drivernya saya cuma satu. Volume saya tutup ya ini ya. Nanti dibuka sedikit-sedikit. Nah, ini outputnya sebelahnya di sini yang L-nya. Jadi kalau driver teman-teman itu kurang bertenaga, dikasih ini saya jamin pokoknya langsung terangkat suaranya ya. Oke, ini saya langsungkan dulu ya. Buka pelan-pelan. Oke, cukup. Ini dengar apa enggak teman? Ini sudah bunyi ya. Coba saya lewatkan ke penguatnya ini ya, inputnya di sini ya. Oh. Ini enggak kusolder jadi. Asli teman-teman, nendang banget. Ya, saya langsungkan lagi ya. Lemah betul ya. Tidak terangkat sama sekali. Begitu dilewatkan ini, waduh, mantap John. Asli. Coba saya ganti DJ ya. Tak soda. Tak soda langsung coba. Tak ganti DJ kayak apa? Tapi nanti kalau kena copyright pas DJ ini saya tutup ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak kena copyright. Then you hit the mouth, but you're not the best.
Oke teman-teman ya, mantap sekali. Nanti kalau teman-teman ngerakit dirasa over, suaranya terlalu kenyaringan ya, dikasih R ini ya. Aduh, kecil betul ini R-nya. Ini nilainya 22K ya. Dikasih nilai 22K. Oke. Ini tidak saya praktekkan, tapi intinya kalau punya teman-teman nanti terlalu over, dikasih R ini. 22K. Oke, mantap sekali. Semoga bermanfaat. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya. Yang sudah subscribe, ikuti terus video dari saya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.